Halo teman-teman, balik lagi di channel Anggir Ardian, channel yang ngebahas tentang olahraga luar ruang khususnya pendakian gunung. Oke, masih di Jancuk, jalan-jalan ke Curug, dan kali ini temanya adalah maraton Curug. Rencananya ini gue hari ini mau satu hari itu 6 curug. Ini curug keempat. Kalau sebelumnya gue udah ke Curug Pangeran, kalian boleh lihat linknya di pojok kanan atas. Dari Pangeran gue ke Balong Endah, masih sejalur sih. Nanti juga linknya boleh kalian lihat di pojok kanan atas. Terus yang ketiga tadi Curug Kondang. Curug Kondang itu nama lain dari Curug Ngumpet 2 ya teman-teman. Linknya juga bakal gue taruh di pojok kanan atas. Nah sekarang ini kita masuk ke curug keempat. Curug keempat itu gue ke Curug 1000. Masih satu daerah, masih di Pamijahan, Kabupaten Bogor. Ya karena kalau kalian kesini ada banyak banget curug sih. Ada yang sejalur, ada yang memang alirannya sejalur tapi jalurnya berbeda. Ada kayak ini, sekarang Curug 1000 dia berbeda. Jadi gue mesti masuk dari tempat yang berbeda. Kalau tiga curug itu gue masuk dari tempat yang sama, Curug Pangeran. Gitu teman-teman. Ini berbeda dengan tiga tempat yang barusan gue sebut. Curug 1000 itu lebih butuh effort buat sampai ke curugnya dari parkiran. Iya karena memang gue juga dulu udah sempat beberapa kali kesini. Kurang lebih 1 jam dari parkiran sampai akhirnya gue bisa kesini. Kurang lebih sekitar 1 jam lah dari parkiran sampai ke curugnya. Dan yang gue seneng masih asri banget loh di sini. Masih banyak kita lewatin sungai-sungai kecil kayak gitu tuh. Dan itu jernih banget. Ya pokoknya masih asri, sejuk udaranya, nggak ada bising apapun selain memang suara-suara alam lah. Itu sih teman-teman. Dan kalian mau tahu keseruannya seperti apa? Seperti biasa ya, bumper dulu. Daerah Lubang Buaya. Nama siapa? Anggi.
Jadi 20 ribu per orang. 20 ribu. Itu untuk asuransi atau? Iya, untuk asuransi. Asuransi, betul ya. Thank you ya. Yo, sama-sama. Kalau kalian kesini, tiketnya tadi gue parkir motor 10 ribu sama nitip helm. Terus kemudian tiket masuk kawasan Gunung Salak Endah 25 ribu satu motor, dua orang. Dan ini sekarang, wow, hampir jatuh. Masuk dari masuk ke kawasan Curug Seribunya, kita dikenain per orang 10 ribu. Dan data kita dicatat, asal kita dari mana, nama siapa, buat asuransi juga sih. Dan ini pasti buat nge-tracking sih, takutnya ada kejadian gimana-gimana. Mereka bisa tahu. Bagus sih itu. Ini mohon maaf banget kalau misal gue jalannya pelan. Karena lihat aja. Jadi FYI ya, tadi gue habis neduh sekitar 1 jam. Hujannya juga agak lumayan. Dan karena ini treknya berbatu, ya jadi lo harus pelan-pelan lah. Biar jangan sampai jatuh. Ini gue juga nggak tahu nih, kok kayak sepi banget. Apa mungkin di bawah sih ada orang kali ya? Gue kurang tahu juga. Tapi di sini sepi di jalur. Tadi sebenarnya ada yang barengan sama gue sih, sekeluarga, bapak ibu sama dua anak. Tapi tadi teriak-teriak manggil gue, dia nanya masih jauh nggak? Gue bilang masih jauh. Dia nyerah, dia balik lagi ke parkiran. Oke lah. Kenapa gue pilih ke Curug Seribu? Karena konon kabarnya Curug Seribu itu adalah curug tertinggi di Bogor. Tingginya kalau nggak salah 100 meter. Kedalamannya juga pasti lebih dari 5 meter lah. Ya secara tinggi curugnya 100 meter kan. Dan ya di sekitar sini kayaknya curug yang butuh effort paling besar kayak Curug Seribu dibanding curug yang lain yang ada di sekitar sini ya. Karena trekkingnya lumayan di sini. Seru sih. Tapi pasti bakalan lebih seru lagi kalau kita udah nyampe di sana. Oke lah, kita nikmatin lagi perjalanannya. Oke, setelah tadi perjalanan turun kurang lebih 15 menit lah ya dari parkiran, kita sampai juga. Bukan Curug Seribu, tapi ini bukan tujuan kita, ini masih di Curug Sawer. Ini lumayan tinggi juga sih ini. 20 meter ada. Ini Curug Sawer teman-teman ya, bukan Curug Seribu. Ya bang. Bener nih.
Kalau bener gue ke situ nih. Thank you, cuy. Halo teman-teman, akhirnya kita sudah selesai ke curug keempat, yaitu Curug Seribu. Tapi sebelumnya gue mau minta maaf ke kalian semua karena gue nggak bisa ngambil visual yang banyak di Curug Seribunya karena tadi hujan teman-teman. Jadi ya mau nggak mau buru-buru, karena kalau lo mau tahu pas banget di Curug Seribunya itu nggak ada tempat buat ngeduh sama sekali. Bahkan tuh ada warung-warung yang gue tahu dulu itu warung-warung tuh sekarang udah ambruk. Mungkin karena kena ini kali ya, air bah. Ya itulah, mungkin pas debit airnya lagi gede banget dia nganyut sampai merusakin si warungnya itu. Sebelumnya waktu gue kesini tuh dulu ada warung. Sekarang gak ada sama sekali, gak ada tempat buat berteduh sama sekali, tempat buat ngadem sama sekali. Buat ganti baju toilet, ya lu mesti ke parkiran dulu baru ada. Sekarang gua lagi di pos depan Curug Sawer. Cuma memang ada satu hal yang gua sesali ya temen-temen ya. Di sini itu isinya sampah semua. Aduh. Kalian harusnya tahu ya, ini tempat buat kalian berteduh, tempat buat kalian istirahat. Kalau ada sampah kayak gini kan males juga ya teman-teman ya. Udah gitu ya, harus kesadaran diri kalian lah. Sayang banget lah teman-teman ya. Harusnya kalian punya kesadaran yang tinggi lah ketika kalian bermain di alam. Karena nggak banyak orang yang main kesini juga gitu. Apalagi buat ngebersihin sampah-sampah kalian gitu. Mungkin ada di antara kalian yang komen juga, lu repot amat, ya lu bawa aja sampahnya. Oke, kalau menurut kalian kayak gitu. Cuma konteksnya memang kondisinya gue nggak tahu kalau di sini kotor dan gue nggak bawa peralatan atau awatan kayak polybag dan lain-lain. Dan buat gue pribadi ya, setidaknya nih, kalau lo nggak mau ngebawa tuh sampah-sampah yang ada di depan lo, ya lo jangan nyampah gitu aja sih. Ya ini reminder lah buat kita semua sesama penggiat alam atau orang yang hobi main di alam kayak gitu sih teman-teman, jangan dicontoh lah. Oke lah, sekali lagi gue mau minta maaf lagi ke kalian karena gue gak bisa ngambil visual yang banyak di Curug Seribunya karena memang kondisinya hujan. Gue cukupin dulu video kali ini di Curug Seribu. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian boleh subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga untuk nonton video-video gue yang lain. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Ya, teman-teman, jangan lupa nonton video yang lain ya. Salam lestari, bye.